dan mendalami soal apa Pak dikit aja Pak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya, Pak. Bahkan kpk mengamankan uang 400 juta dari rumah Bapak pas saat itu ada Pak. Itu apa diskon jelasin nggak Pak? Nanti bela yang jelasin. Bapak tadi Pak, tadi dimaklumi soal apa saja Pak? Enggak, nanti PHC. Materinya PHC yang kami. Tadi ditanyain soal dokumen tadi buat Febri Diansa enggak Pak? Enggak. Bapak kan ada soal dugaan pemerasan juga tuh Pak. Pak, tahu enggak yang soal dugaan pemerasan itu Pak? Yang pemerasan itu benar enggak sih Pak? Itu Pak Ketua KPK Firly Bahuri melakukan pemerasan ke Pak Mentan Pak? Enggak. Benar enggak sih Pak? Bapak, kenapa Pak Andi ke LPSK Pak? Bapak, soal pemerasan benar ya Pak? Soal pemerasan benar ya Pak? Pasti ngomong di PH ya? Kenapa Pak Andi ke LPSK Pak? Pak, kenapa emang Pak ngadu Pak? Bapak ke LPSK? Soal LPSK, bentar teman-teman. Soal LPSK. Pak, soal LPSK kenapa sampai mengadu ke LPSK Pak? Ini kan PHC yang jelasin. Bapak, soal sambil jalan Pak. Ayo, kita jalan. Sambil jalan, teman-teman. Pak, kenapa sampai ngadu ke LPSK Pak? Apa sih Pak pertimbangannya Pak? Iya Pak, kenapa pertimbangannya ke LPSK apa Pak? Alasannya Pak. Itu urusan PH. Oh, urusan PH. Tapi kan berdasarkan kesetujuan Bapak Pak? Iya, LPSK mengadukan. Kenapa Pak? Ancamannya seperti apa mungkin Pak yang diterima Pak? Ancamannya seperti apa Pak? Dikit aja Pak. Mungkin tahu Pak. Oke, soal dugaan pemerasan tuh ada juga tuh Pak. Disebut ada pimpinan KPK itu bagaimana ya Pak? Enggak tahu. Nanti PH yang jelasin ya. Oh, iya. Awas Pak, katanya Bapak yang ngutip itu ya Pak Sawiris Mentan ya Pak? Enggak sampai situ lah. Berarti Bapak yang mengutip uang-uang itu Pak gitu kan. Pak benar ya.